Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. So Zik ada berita sedih dekat sini. Zik pun tak tahulah macam mana Zik nak cerita. Semalam ada pergi parking lah kat satu tempat ni. So bila Zik parking, Zik tak pasti bila balik tu kan dah macam gelap malam. So Zik balik rumah lah, Zik tak perasan. So hari ni Zik macam nak buat apa ni, buka lampu belakang, lepas tu nak buka bumper tengok apa benda, nak cantikkan balik wiring lah. Tapi bila tiba-tiba Zik tengok balik kat tepi, aduh, ada dugaan yang tiba lah kat Zik. Korang tengok ni, Zik tak tahu lah siapa punya kerja ni. Korang tengok, nampak lah cala dia, ya Allah. Zik pun tak tahu lah siapa yang perangai macam ni dia buat. Zik tak tahulah siapa yang tak puas hati dengan Zik. Kalau siapa yang tak puas hati dengan Zik tu, memang Zik minta maaf lah sangat. Tapi kenapa sampai sanggup buat macam ni dekat kereta Zik? Memang rasa Zik rasa sedih sangat lah. Zik pun macam, aduh. Ini pun kalau nak rap balik daripada tepi ni, tepi belakang ni mau ambil ribu-ribu juga lah. Tapi aduh, Zik pun tak tahu nak cakap apa. Nak rasa nak nangis pun ada. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification, kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, jadi korang kena prank guys. Korang kena prank. Zik saja je salahkan kereta Zik. Jadi korang jangan risau, tak ada siapa yang buat. Ini Zik punya angkara. Sebabnya Zik nak buka sendiri web Zik lah. Dan tiba masanya untuk Zik cat kereta. Jadi buat masa ni, yang korang nampak ni adalah last lah untuk korang tengok warna hijau ni. Selepas ni warna Zik takkan beritahu sehingga Zik reveal dekat dalam video. Jadi korang kena saksikan lah, tunggu. Jadi video kali ni Zik nak mengimbau balik kenangan. Zik nak cabut rap. Zik tunjuk cabut rap Zik. Tengok apa dah jadi dekat warna kereta Zik yang lama, yang original silver. Zik pun dah lama tak tengok kereta Zik warna silver. Jadi yang ni Zik nak cabut. Dalam 2-3 hari lagi Zik akan hantar ke cat lah. Jadi Zik nak pasang bumper depan, bumper belakang yang baru. So ini adalah perjalanan Green Goblin guys. Selamat tinggal Green Goblin. Zik memang rasa akan rindu lah lepas ni dengan Green Goblin. Sebab warna ni adalah macam Zik rasa warna yang Zik paling suka lah setakat ni. Jadi Zik harap sangat cat pun memang cat warna yang Zik suka, yang memang Zik akan pakai sampai bila-bila. Where'd you go?
Okay, jadi kita ada bersama kita Ajik. Zik bawa ke anda daripada Sarawak untuk kita buka ke rap. Apa benda ni, Zik? Adalah, ada kemalangan. Hadiah kan? Hadiah tercinta. Okay, jadi korang boleh tengoklah timelapse Zik buka sebelah kiri ni. So nanti Zik akan tunjuk juga apa yang jadi dengan warna asal dekat body Zik ni. So kita tengoklah. Jadi kita mulakan dengan ni dulu. So Zik pun macam merasmikan lah. Sedih juga kan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Nampak tak? Rap mahal. Masih bersinar macam baru semalam tadi. Masih warna cantik. Bukan rap mahal lah, rap berkualiti. Guys, korang tengok ni. Ini warna asal Zik, warna silver. Masih cantik lagi guys. Nampak? Masih warna baru. Tapi buat apa pun, kalau warna baru ni pun nak cap baru juga kan. Jadi ini tak kisah, tapi Zik nak tunjukkan lah bahawa dia punya kualiti rap tu memang cantik. Dan kam cala pun tak ada. Maksudnya ini cala kan, kat body tak kena lah cala sebab rap dah cala. So yang ni sebab dia nak nampak fitting lah. So yang ni macam lubang ni pun nanti nak kena simen balik, cantikkan balik, lepas tu cat. Itulah dia. Ini kalau korang nak tahu, Zik pakai rap jenama Tech Rap. Zik buat dekat Graphics Motorsport. Dan harga dia dalam RM3,500 ke RM3,600 macam tu lah. So yang ni Zik memang pakai ngam-ngam 2 tahun lah tak siap Zik. So memang nampak cantik lagi guys. Walaupun Zik dah pakai 3 kali rap, tapi body masih nampak cantik. Nampak original lagi. Dan lagi satu Zik lupa nak cakap kod. Kalau korang nak tahu kod dia, ialah Hunter Green guys. Ini adalah warna Hunter Green. Dah habis dah buka rap semua. Korang tengoklah kereta. Yang ni masa apa ni lah, sebab pakai bumper GT nak bagi fitting tu cantik sikit. So dia buat balik lah. Ini bagi cantik balik fitting. So sebab tu lah dia ada simen macam ni. Tapi nanti so dah buka ni rap ni, nanti cat tu tak ada masalah lah. So ni Zik dah selesai dah buka rap bersama Ajik. Korang tengok lah ni, rap ni semua ada dalam ni. Siapa nak PM? Siapa nak transfer, boleh PM Zik. Kita masukkan kat kereta lain. Condition 8/10. Okay, jadi bumper belakang Zik cabut. Korang tengok ya, bumper belakang Zik cabut sebab Zik nak pakai sarung bumper depan. Bumper belakang dan depan baru. So, depan ni pun Zik dah cabut. Kalau korang perasan. Jadi, ini adalah bumper yang ni lah, bumper GT Zik kan. Ini Zik tak buka lagi rap. So sebab penat, jari pun memang
sakit-sakit ke, tengok lah siap dah ada luka ni. Memang sakit jugalah cabut rap ni, walaupun dia rap ni bila kita cabut kan dia kuat, gum dia kuat, tapi dia tak ni lah, dia tak tarik chat body tu. Tu yang best tu bila pakai rap yang mahal ni. Kalau macam tadi macam ni pakai Oracle kot, dia ada menggerutu sikit. Sebab ni lagi pun ni, ni bukan fiber sebenarnya. Ini pakai PP, PP ke ABS, antara dua, ABS eh, ABS. So bila lama-lama macam ni, sebab ni kan ada tengah panas kan lah. Macam ni Zee tak buka ni, Zee biarkan kedai cat nanti lah buka. So dia susah sikit lah nak buka. Tapi buka tu tak adalah teruk sangat. Cumanya ambil masa sikit lah. Tapi yang ni biar ni je lah, biar kedai cat. So Zee buka yang lain ni semua memang Zee dah buka lah. So ini nanti Zee nak pasang bumper belakang dan bumper depan yang baru. Cuma yang tu Zee tak dapat tunjuk lah kat korang. Itu surprise lah. Nanti ada Zee akan bagi video. Zee dah hantar cat, nanti Zee akan tunjuk lah video tu. Video-video yang Zee pergi modify bumper-bumper belakang dengan juga bumper depan. Jadi yang ni nanti Zee akan buat giveaway untuk korang. Selepas kereta Zee siap lah. Cumanya nanti ada benda yang Zee nak cakap pasal bumper ni untuk siapa yang dapat nanti. Sebab dia ada beberapa benda yang kena baiki balik lah. Cuma kalau Zee nak bagi giveaway, nak baiki pun takat berapa je korang kena spend kan. So benda ni kira bertuah jugalah. Cuma bumper belakang ni, itulah banyak sangat bumper kat rumah ni. Dah macam jual bumper lah. Nanti ni Zee pun tak pasti lagi apa yang Zee nak buat. So korang tunggu je lah. Jadi yang ni video ni Zee akan akhirkan dekat sini. Inilah rupa asal Zee eh, creator Zee rupa asal warna silver guys. Jadi Green Goblin dah bye bye. Nanti kita ada warna yang baru. So Zee akan buat satu pertandingan untuk siapa yang buat nama yang paling best lah untuk kereta baru Zee ni. Jadi untuk kereta yang warna kereta yang warna baru ni ada nama best. Kalau siapa yang terpilih, saya akan bagi hadiah. Nantikan guys. Jadi Zee tutup video ni kat sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi akan datang. Semoga korang dimurahkan rezeki. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan anda. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan ciao.